Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semangat pagi ya untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, di pagi yang cerah ini kembali lagi kita akan belajar bahasa Jawa. Tentunya masih bersama Ustazah Rian. Nah, hari ini kita akan membahas bab 4, melanjutkan pembelajaran yang pekan lalu ya, yaitu tentang keluargaku. Sebelum Ustazah Rian memulai pembelajarannya, jangan lupa anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulis kalian masing-masing. Serta anak-anak jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya. Kita mulai pembelajarannya dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda' dahsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang yuk kita mulai pembelajarannya pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Yuk kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku pada buku paket halaman 58. Kita akan belajar tentang ukara panjalu. Ukara panjalu yaiku ukara sing isine panyuwun. Artinya kalimat panjaluk yaitu kalimat yang isinya suatu permintaan. Nah, contohnya ada pada buku paket halaman 58. A. Kula nyuwun arta Bu. Saya minta uang Bu. B. Aku njaluk ngapura ya. Aku minta maaf. C. Bukumu tak silehe. Bukumu saya pinjamnya ya. D. Aku njaluk ngombe ne. Aku minta minumnya. E. Aku nyileh rakete ya. Aku pinjam raketnya ya. Dan yang terakhir yang F. Aku nyileh sepatumu. Aku pinjam sepatumu. Nah, itulah tadi contoh dari ukara panjalu. Ukara panjalu tadi adalah kalimat yang isinya suatu permintaan, baik permintaan maaf atau misalnya meminta suatu barang kepada orang lain, seperti kula nyuwun arta Bu. Nah, di situ ada seorang anak meminta uang kepada ibunya. Itulah tadi penjelasan dari ukara panjalu dan contohnya. Sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 59. Carane mraktekake ukara panjalu. Cara mempraktekkan kalimat permintaan.
Nomor 1. Gunakno unggah-ungguh basa sing bener lan sopan. Gunakan tata bahasa yang benar dan sopan. Maksudnya di sini ketika kita meminta tolong ataupun meminta sesuatu kepada orang lain harus menggunakan bahasa yang baik serta yang sopan. Nomor loro ne, yen jaluk ojo makso. Ketika kita meminta tidak boleh memaksa. Nomor telune yaiku yen wis diparingi matur nuwun. Nomor 3 yaitu ketika kita sudah diberi jangan lupa ucapkan terima kasih. Seperti apa contohnya, anak-anak perhatikan pada percakapan berikut. Tulodone, Ren jaluk kertas sak lembar wae. Inggih Bu, wonten lebet tas. Tasmu gawonen rene, Ibu isih repot. Menika Bu, tas kula panjenengan pundhut piyambak. Aku ora bisa njupuk, jupukno dhisik to. Nah, pada percakapan ini ada ibu dan anaknya. Di sini yang termasuk ukara panjaluk yaiku Ren jaluk kertas sak lembar wae. Nah, itulah tadi contoh ukara panjaluk. Meminta untuk diberikan satu lembar kertas saja. Sekarang anak-anak buka pada buku paket halaman 60. Gaweo ukoro panjalo kanti ngecaake unggah-ungguh boso. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk membuat kalimat permintaan dengan yang sopan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu ya anak-anak, mulai dari A sampai yang F. Kita mulai dari yang A. Nah, di situ ada anak meminjam topi. Ukara panjaluk E yaiku aku nyileh topine. Nah, ini contoh dari Ustadz Arya ya. Anak-anak bisa juga membuat kalimat dengan bahasa kalian sendiri-sendiri. Yang terpenting harus sama dengan gambarnya. B. Kula ngampil potlote nggih, Bu. C. Aku njaluk ngapura ya. D. Aku nyileh komputer ya. E. Aku nyileh dolanane ya. Lan F. Aku nyileh tongkate. Nah, inilah tadi contoh ukara panjaluk dari Ustazah Ria. Anak-anak, jangan lupa dituliskan juga pada buku paket kalian masing-masing. Kalian juga boleh menuliskan kalimat dengan bahasa kalian masing-masing ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 61. Weneh ono nomor jroning gambar sing cocok karo keterangane gambar. Di sini anak-anak disuruh memberi nomor atau huruf antara keterangan dan gambar yang cocok. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Kita mulai dari yang A. Si Ramono kembang ing taman kae. Nah, kira-kira gambar yang mana yang sesuai dengan kalimat yang A? Si Ramono kembang ing taman kae. Ya. Gambarnya adalah yang pojok bawah ya, seperti yang ada di
layar kalian yang sudah Ustazah Ria beli huruf A. B. PTE pakonono DC. Gambar yang cocok yaitu, nah ini dia. C. Bu kula nyuwun pamit. Gambar yang cocok dengan kalimat tadi adalah, nah yang ini ya anak-anak. D. Jogani saponono supaya resik. Artinya itu maksudnya disuruh untuk menyapu lantai atau halamannya agar bersih. Nah, anak-anak cari gambar yang menyapu bagian yang mana? Ya, betul sekali yang atas. Nah, ada anak sedang menyapu. Ini dia. Ini adalah D. Saiki E. Sepedahmu tak silehe sedilo. Nah, adalah gambar yang bawah. Nah, ini adalah yang E. Dan yang terakhir F. Taplak E mejo pasangan. Nah, ini adalah gambar yang F. Anak-anak jangan lupa untuk menuliskannya pada buku paket kalian masing-masing. Kita lanjutkan pada buku paket halaman 62. Anak-anak buka buku paket halaman 62. Koco swidak loro. Ukara perintah karo ukara panjaluk. Ukara ing ngisor iki wenehana cawang sing kalebu ukara perintah. Lan wenehana tanda plus sing kalebu ukara panjaluk. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk memberi tanda centang untuk kalimat perintah dan diberi tanda plus untuk kalimat permintaan atau kalimat panjaluk. Kita akan membahasnya bersama-sama ya. Dimulai dari A. Melayu wo sing banter. Nah, iki kalebu ukara apa ya? Ya, iki kalebu sing akui kalebu ukara perintah. Berarti kita beri tanda centang pada gambar A. Gambar B. Tulung aku degno. Nah, ini termasuk kalimat panjaluk atau ukara panjaluk, permintaan. Sekarang gambar C. Tulung sebrangno. Nah, ini juga termasuk kalimat permintaan atau ukara panjaluk. Jadi diberi tanda plus. Gambar D. Uropno lampune. Nah, ini termasuk kalimat perintah atau ukara perintah. Berarti diberi tanda centang. Gambar E. Aku nyileh sapune. Nah, ini termasuk kalimat permintaan atau ukara panjaluk. Lan gambar F. Papane buseken. Nah, iki kalebu ukara perintah atau kalimat perintah, memerintahkan untuk menghapus papan tulis. Nah, inilah tadi pembahasan latihan soal pada buku paket halaman 62. Jangan lupa anak-anak juga menuliskannya pada buku paket kalian masing-masing. Sekarang kita lanjutkan pada buku paket halaman 63. Bukaan bukumu kojo swidak telu. Tulodone ukara perintah. Contoh dari kalimat perintah. Nah, ada pada buku paket halaman 63. Gambar yang A. Mejone sulak ono.
B. Kursimu geretan. C. Sepedamu jagangen. D. Klambine lempetono. E. Sukete reseono. Lan F. Rambutmu cukuren. Nah, inilah tadi ya anak-anak, contoh dari kalimat perintah. Dari yang A sampai yang F ini termasuk contoh dari kalimat perintah. Kalimat perintah itu berarti isinya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa Jawa, jenenge yaiku ukara perintah. Saiki bukaan bukumu kaca suwidak papat. Buka buku paket kalian halaman 64. Kita masuk pada tulodone ukara panjalo. Contoh dari kalimat permintaan. Anak simak ya. Gambar A. Aku njaluk ngombe ne. B. Aku njaluk ngapura ya. C. Aku nyilih sepedahe. D. Aku njaluk es krime. Gambar E. Aku nyilih sapune. Dan gambar F. Tolong cekelno tanganku. Nah, inilah tadi anak-anak. Mulai dari yang A sampai yang F ini adalah contoh dari kalimat permintaan. Atau kalau dalam bahasa Jawa jenenge yaiku ukara panjaluk. Ukara panjaluk kui isine yaiku, nah, kalimat panjaluk isine apa ya mau? Ya, ukara panjaluk kui isine panyuwunan. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat permintaan itu adalah isinya meminta atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya aku njaluk ombe ne. Itu artinya saya minta minumnya. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari kalimat permintaan atau ukara panjaluk. Kita tadi sudah belajar tentang ukara panjaluk dan ukara perintah. Jangan lupa ya anak-anak, apa yang telah kita bahas pada hari ini, kalian juga menuliskan jawabannya pada buku paket kalian masing-masing. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak hebat. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Jawa pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa ya anak-anak, apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak belajar lagi di rumah dan tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan di hari masing-masing ya. Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci kedua tangan, dan selalu makan makanan yang bergizi serta berolahraga. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa anak-anak hebat pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Dadah!